Halo teman-teman, lanjut lagi ke progres akuarium baru, pindahan dari akuarium lama ya. Jadi ini akuarium baru. Sekarang ini tanggal 3 hari Minggu nih, bulan 12. Akuarium ini di setting awalnya, jalan awalnya itu tanggal 14 bulan 11 2023. Ya, jadi sekarang tanggal 3 bulan 12 2023. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, ini saya putihin dulu ya. Jadi supaya kelihatan. Nah, ini scaping live rocknya sudah tidak berlumut lagi ya, menyambung dari masalah kemarin ya, yang waktu berlumut tuh, berlumut parah. Ya. Jadi sekarang tuh sudah putih semua. Ya, sudah bersih semua. Nah, itu perhatikan ya. Ini ekosistem sudah bekerja ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah zooplankton dengan fitoplankton tuh sudah balance, sudah seimbang. Evolusi dari bakteri filter itu menujunya ya ke plankton. Plankton itu zooplankton dan fitoplankton. Jadi awal itu disertai dengan pencahayaan yang kuat, itu yang akan terjadi adalah fitoplankton dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah fitoplankton over itu yang terjadi lumut di karang. Nah, karena belum maksimalnya bekerja zooplanktonnya, maka terjadi over lumut di karang. Nah, setelah bakteri filter bekerja, itu biasanya 2 minggu setelah kita ini ya, apa namanya, cycling ya, itu terjadi mulai terbentuknya fitoplankton. Jadi zooplankton. Zooplankton ini fungsinya makanin fitoplankton. Jadi harus balance. Harus seimbang balance. Kita kalau pelihara ikan laut ya seperti membawa laut ke dalam rumah ya. Jadi air itu harus kita ciptakan ekosistem jadinya. Jadi saling bergantungan jadinya, berputar terus. Harus seperti itu. Ya teman-teman ya, kalau diperhatikan ya, ini sudah putih semua ya. Sudah selesai nih masalahnya, sudah teratasi. Ini sudah terjadi keseimbangan, berarti bakteri filter sudah bekerja. Dan air sudah mulai bagus. Jadi rencana minggu-minggu depan ini kalau sempat mau tambah-tambah lagi drift coralnya gitu. Ya, ikan pun juga terlihat nggak ada masalah, semua sehat. Ini teman-teman begitu ya. Ini sudah berhasil ya, di scaping live rocknya tuh sudah putih lagi semua. Oke ya, laporan saya hari ini ya. Terima kasih.